Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sadana. Berjumpa lagi dengan saya Klik di Sadana Channel. Kali ini saya akan membahas tentang khasiat daun jambu air. Jambu air merupakan salah satu buah yang sering dijadikan rujak. Namun, selain buahnya, rupanya daun jambu air juga bisa dikonsumsi loh. Ternyata selain buahnya yang bermanfaat, daun jambu air juga memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan. Jambu air merupakan tanaman di sekitar rumah yang buahnya berwarna merah atau putih. Buah jambu air yang matang sering dijadikan tambahan untuk rujak. Air rebusan daun jambu air ternyata bisa menyembuhkan mah yang bisa menyerang siapa saja. Daun ini akan membuat asam lambung Anda menjadi lebih baik dan tidak membuat perut Anda terasa nyeri maupun perih. Secara perlahan, asam lambung yang tinggi bisa turun dengan perlahan. Selain mengobati mah, beberapa penyakit lain juga bisa disembuhkan dengan minum air rebusan daun jambu air ini. 1. Mengatasi diare. 2. Menurunkan kolesterol. 3. Mencegah diabetes. 4. Membuat menyehatkan jantung. 5. Melancarkan pencernaan. 6. Mengatasi sakit pada gigi. 7. Obat penyakit demam berdarah. 8. Mencegah kanker. 9. Mengatasi alergi. Demikian tadi pembahasan tentang khasiat daun jambu air. Semoga video saya bermanfaat, simak video-video saya selanjutnya, terima kasih.